rumah yang menurut aku jauh dari kata layak. Begitu masuk, hanya ada dapur dan kamar tidur. Sampai anak pertamanya harus pindah ke rumah neneknya karena nggak cukup. Maka dari itu, bagaimana kalau malam ini kita tambah lagi kebahagiaannya dengan selamat, rumah Anda akan dibedah oleh bedah rumah. Masukkan! Siap! Banten dulu, bisa kali! Cakep! Belum! Pak Somad lagi kerokan! Cakep! Rumahnya Pak Ahmad kita rubuhkan! Rubuhkan! Masukkan! Ya. Karena rumah target kita ini mepet dengan rumah tetangganya, jadi kita melakukan penarikan, kita ngambil ke serong kanan. Ya, miring serong kanan, supaya menghindari ada gesekan-gesekan ke rumah tetangganya. Ya. Satu kali tarikan, dalam hitungan mundur. Sudah siap semuanya? Ya. Ambil talinya. Ambil talinya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Pastikan dulu semuanya pas, semuanya presisi, sudah dalam posisi siap semuanya ya. Ya. Oke, kalau gitu, langsung kita hitung mundur, dimulai dari 3, 2, 1, tarik! Terus! Terus! Yeah.
gimana? Kemarin proses bangunan pondasi sampai dengan saat ini progres, kendalanya di mana, Pi? Ya, kendalanya kemarin ada kendala di kayu. Kayunya kenapa ini? Ya, ini baru pada sampai. Oh, jadi ada yang telat juga ya? Iya. Oke. Okay. Tapi yang lainnya semua udah aman? Aman. Menurut Upi, semuanya. Yang berbeda apa di rumahnya Bapak Ahmad kali ini? Posisi rumah. Oh iya? Iya. Oke, benar. Posisi rumah, dan kemarin kan bentuknya agak manjang gitu. Benar. Sekarang udah lebih lebar ya, Pi? Sekarang lebar, dibuat lebar. Kalau tadi saya sempat tanya sama pemirsa, kira-kira apa yang berbeda dari rumahnya Pak Ahmad? Ini jelas, kemarin rumahnya itu menghadap ke arah selatan. Iya. Nah, tapi sekarang tidak seperti itu. Karena kita ngobrol sama siapa ya? Sama Uda kali ya? Si Uda ya? Iya, boleh. Uda? Uda. Hei, ini dah, sini dah. Oh, ini Akang Uda, Akang Uda. Sini dah. Apa kabar dah? Uda. Sehat, kabarnya sehat. Alhamdulillah dah. Ini pemirsa pengen tahu, kemarin kan rumahnya Pak Ahmad itu kan kecil, memanjang. Karena kan lebih lebar, lebih ke arah timur juga, kemarin ke selatan. Ini dipanjangin ke sebelah, kayaknya kalau dari sini ke kiri ada ya? Ya, ke kiri. Berapa meter dah? Kurang. Kemarin kan awalnya itu cuma satu kotak ya? Oh, satu kotak. Satu kotak lebih kurang 2 meter. Ya. 2 meter kurang lebih ya? Kayaknya mau manjang ke belakang, kalau ke sampingnya? Sekarang mah ditambahin 3 meter setengah. 3 meter setengah? Jadi 5 meter setengah. 5 meter setengah? Kalau panjang belakangnya mah lebih kurang 9 meter. 9 meter? Woi, panjangin sampai sini ya? Dibajuin ke sini. Oke. Okay. Nah, sekarang kita bakalan lihat dalam rumahnya seperti apa, karena pasti penasaran banget. Kemarin tuh kan sebetulnya tanahnya lumayan agak luas ya, Daya. Cuman tidak dimaksimalkan. Nah, sekarang dimaksimalkan. Kita lihat ke dalam. Ya. Yuk. Yuk, ke dalam. Sini, Pi. Kecilan ya kalau ini ya. Ini suka enggak? Suka. Ini? Oke, kalau gitu langsung dibawa ke kasir ya. Yuk, kita jalan lagi. Yuk. Cukup? Ya, satu lagi yang biru mau. Biru suka enggak, Rijal? Suka. Ini ya? Ya. Tiga ini? Oke. Terima kasih. Ini kita jalan lagi. Bapak kan sepertinya itu aja ya katanya. Iya. Kemarin sendal juga baru kan. Beliin mau yang mana, Pak? Merah ini suka? Iya. Iya, lagi menyeri. Butuh jaket emang, ya kan? Iya. Bapak gak punya baju yang kayak gini? Gak punya, Bu. Cobain, Pak, boleh. Bapak suka yang mana? Saya juga pengen. Ya, Ibu mau juga? Iya. Ada, Mbak? Sama? Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang Pi, begitu kita ngucap salam, langsung masuk ke ruangan. Enggak langsung pintu keluar. Ya. Ini ruangan apa nih, Pi? Ini ruang tamu, Komandan. Kemarin kemarin posisinya ini di sini, kemarin dapur. Oh, iya, benar. Iya. Dapur. Dan sekarang kita ganti di sini pintu masuk, ruang tamu. Langsung ke kamar. Oh, gitu. Kamarnya gitu. Tambah satu kan? Iya, tambah satu. Oke, berarti ini secara plafon ini sudah 60% untuk kerangka, 40%-nya tinggal pemasangan asbes dan plafon itu sendiri ya. Keramik, Komandan. Keramik juga, ini bagian bawah ya. Masih belum ini, Mapi. Belum, iya. Masih 20%. Ini kamar, benar? Iya, ini kamar, Komandan. Assalamualaikum. Waduh, si Akal lagi ngukur nih kayaknya. Oke, aduh. Mohon maaf nih, saya mau meninjau ya. Ini masih berupa puing-puing, genteng sama bebatuan. Kang, gimana, ada kendala nggak? Ini kan bikin kamar berarti hasil pelebaran kemarin. Ada kendala nggak? Kendalanya ada, cuman harus bobok dulu. Dibobok dulu ya? Iya, karena harus dikeras. Keras, betul. Tadinya kamar mandi ya? Sini. Kamar mandi. Iya. Benar-benar. Pi. Ya, Komandan. Jadi gini. Iya. Ini kan rumah kan ngadep ke timur. Iya. Otomatis kan matahari terbit dari timur. Iya. Nah, tolong nanti masalah ventilasi itu diprioritaskan. Kasih ventilasi agak sedikit lebar, karena begitu matahari terbit kan panas tuh. Iya. Nanti kasih ventilasi agak lebar sedikit, nanti kita tutup pakai kawat nyamuk. Biar nggak banyak nyamuk. Oke. Kayak gitu ya. Paham ya?